Selamat tahun baru, kawan. Kawan, sudah tahun baru lagi. Belum juga tibakah saatnya kita menunduk, memandang diri sendiri, bercermin firman Tuhan sebelum kita dihisabnya. Kawan, siapakah kita ini sebenarnya? Musliminkah, mukminin, muttaqin, khalifah Allah, umat Muhammadkah kita, khaira ummatinkah kita, atau kita sama saja dengan makhluk lain, atau bahkan lebih rendah lagi, hanya budak-budak perut dan kelamin? Iman kita kepada Allah dan yang gaib rasanya lebih tipis dari uang kertas ribuan, lebih pipih dari kain rok perempuan. Betapapun tersiksa, kita khusyuk di depan masa dan tiba-tiba buas dan binal justru saat di saat sendiri bersamanya. Syahadat kita rasanya seperti perut beduk atau pernyataan setia pegawai rendah aja, kosong tak berdaya. Salat kita rasanya lebih buruk dari senam ibu-ibu, lebih cepat daripada menghirup kopi panas, dan lebih ramai daripada lamunan 1000 anak muda. Doa kita sesudahnya justru lebih serius. Kita memohon hidup enak di dunia dan bahagia di sorga. Puasa kita rasanya sekedar mengubah jadwal makan minum dan saat istirahat, tanpa menggeser acara buat syahwat. Ketika datang lapar atau haus, kita pun manggut-manggut. Oh, beginikah rasanya? Dan kita sudah merasa memikirkan saudara-saudara kita yang melarat. Zakat kita jauh lebih dari berat terasa dibanding tukang becak melepas penghasilannya untuk kupon undian yang sia-sia. Kalaupun terkeluarkan, harapan pun tanpa ukuran. Upaya-upaya Tuhan menggantinya berlipat ganda. Haji kita tak ubahnya tamasya menghibur diri, mencari pengalaman spiritual dan material, membuang uang kecil dan dosa besar, lalu pulang membawa label suci asli made in Saudi. Haji. Kawan, lalu bagaimana, bila mana dan berapa lama kita bersamanya? Atau kita justru sibuk menjalankan tugas mengatur bumi seisinya, mensiasati dunia sebagai khalifahnya? Kawan, tak terasa kita memang semakin pintar. Mungkin kedudukan kita sebagai khalifah mempercepat proses kematangan kita. Paling tidak kita semakin pintar berdalih. Kita perkosa alam dan lingkungan demi ilmu pengetahuan. Kita berkelahi demi menegakkan kebenaran. Melacur dan menipu demi keselamatan. Memamerkan kekayaan demi mensyukuri kenikmatan. Memukul dan mencaci demi pendidikan. Berbuat semaunya demi kemerdekaan. Tidak berbuat apa-apa demi ketentraman. Membiarkan kemungkaran demi kedamaian. Pendek kata, demi semua yang baik, halallah semua sampai pun yang paling tidak baik. Lalu bagaimana para cendekiawan dan seniman, para mubaligh dan kiai, penyambung lidah Nabi? Jangan ganggu mereka. Para cendekiawan sedang memikirkan segalanya, para seniman sedang merenungkan apa saja, para mubaligh sedang sibuk berteriak kemana-mana, para kiai sedang sibuk berfatwa dan berdoa, para pemimpin sedang mengatur semuanya. Biarkan mereka di atas sana menikmati dan meratapi nasib dan persoalan mereka sendiri. Kawan, selamat tahun baru. Belum juga tibakah saatnya kita menunduk, memandang diri sendiri.